Masak nopo, Mak? Anu goreng ayam. Ayam nggih. Mak Darti lagi goreng ayam ya, teman-teman. Ini ayam. Ayam pakai apa? Pawon. Kalau di tempatku namanya pawon. Ya, luang. Ini luweng. Ya. Kalau Mak Darti di Cinakno luweng. Rasakan masakannya pasti terasa enak. Ya, dari kayu. Beda, Mak nggih, kalau LPG ya, nggih beda nggih. Beda. Enak dari luweng bikin kayu gitu lebih enak. Nggih. Dan iki luweng napa, Mak? Itu ya. Iki luweng wageng niki nggih. Ya, pernah itu kalau kena acara besar itu dibikin kan kurangnya banyak. Guys, aku mau bantu Mak Darti masak ikan. Ayam, bukan ikan. Sini kan buat aku dulu ya. Anu enggak dibungkus nih, dari harus dimasak langsung saja di jamak di kalau biasa masak ngeten iki lho, Pak. Hah? Biasa kalau biasa. Tiap jam sekawan, setengah empat katanya aku pulang. Ini gini? Iya. Tapi aku lalu dapet video katanya itu teng pawon, bukan hati teng pawon katanya gini. Teng LPG. Oh. Ini dikasih apa? Apa kan sini? Wobot. Biar muruknya agak berhenti. Pokoknya lho guys. Kira. Mau segorengan? Eh. Mau segorengan. Saya kan biasa lah Mak masak ini. Lu bagian masak apa ya? Wah. Bijin kalau masaknya petis itu di petis. Di kok? Di petis diusang itu enak nih petis itu kalau saking pesen. Diusang ada apa? Diusang kali lombok terus di kali tomat bawang berambang. Oh mana? Uwe cowok nih di bawang kali. Besok udah masak. Dia bikin kalau masak deh. Terus aku sama gawe juru nih juru apa? Juru. Juru nih ku sama cawat saged terus olok malah kolak malah jus kolak gedang nggih kolak gedang kolak pokoknya kolak napa mawon tahu telo kacang hijau terus telo iku lha nggih telo digodhog kali niku paring klopo nom alah pokoke oh enak banget tadi dereng nate nggih telo digodhog ngantos empuk nggih dicak diparingi gula diparingi klopo parutan klopo nom oh heeh masak Mas Darti rasane enak telo niku empuk. Nggih, bijine apa dimasak ning ngoten niku? Enak. Lah nggih, diparingi juruh-juruh niku. Oh, enak. Lek ambil nom. Nggih, ambil nom. Wah, mantep. Mriko tradisi ning makmu ngoten niku. Diparingi juruh niku. Biasa Mak Darti ngoten iki, biasa kasih ndamel geni ngoten biasa. Wah, tak kira gak ngerti kakek geni. Boten kula niki lho mboten semarapung to. Kula nama saya niku jam setengah sekawan enjing ngoten niku. Tangi. Nggih masak iki kula tangi setengah papat, jam 6 ngoten niku pun rampung sedoyo. Aku yo tiap hari. Nggih. Kula malah riyen niku Mak Darti. Teng pawon ngoten iki lho, kula ngoten iki. Dereng minum aku wae niku kula nang godhok. Godhok banyu ku ngantos sak manci-manci ageng ngoten sak sabul gede-gede ngoten niku. Kamu minum nih ku, dari apa ku? Iya, aku iya. Terus ini kan? Iya. Betul minum aku banget? Enggak, anu baru, air. Godok, di itu. Iku sak tenep nih di tenep nih di sari. Di sari nabe tak kayak kain. Oke, kalau sari kain gak kain, bersih nih ku kapurin pun hilang. Ada kain. Yes, ya ayam ya. Nanti dimakan sama sambel pun sudah manis indul margumbi. Ini namanya sirok. Boten sirok antem mriko. Apa?
Kok kok don lali mak dan jenenge mboten serok to mriko. Iki serok. Mboten. Nak niki napa? Sotel. Mriko susu. Oh, ono susu sotel. Nah, ini ki mboten napa jenenge serok nggih? Serok. To mriko ero-ero. Oh, iya. Sami gambir anu nggih. Mriki tebe anu nggih, napa jarang niku ikan laut jarang ketemu Pak Sri. Yo, kadang ana wong jare. Oh. Wis mulai tekan. Ana wong jare nek dalan. Jadi tebe to kali laut niku. Ado, sakangkon sik. Kula mriku panggonane, Pak. Oh, anu cedhak laut. Nggih. Pinggir laut. Makanya yang berikut panggilannya nopo terasi, petis, tulang. Ini terasi ini tu kue cok. Iku mau tak kena ambil tomat tu mana? Kan dia kue cok terasi ini mbak cu pesen malay. Pinginannya kan kue betak ni, kalle. Ini dia kue cok. Kue nak terasi ini. Tak kena ambil. Mungkin jangan gamel gaya ni kau ni. Lagi ni kue cok. Ikan ni kue Tony itu kau dah sambel lagi kok kue nak macam. Berarti gaya terasi ini kau. Makanya terasi apa gue enak sambal Pak dari itu enak. Ini sama ini apa ini? Tawa. Oh, ah. Sama cabenya? Cabe Pak? Oh, beledas guys, tapi sudah terbiasa jadi gak takut sama ini. Niki lumpungnya buatan damel lemah lempung gitu buatan. Lemah abu. Buatan lempung niki. Ucu abu niku. Kase itu kan jadi abu dulu niku. Oke. Okay. Oh, ternyata mereka lempung sih damel. Lempung kan anu harus digar cacat. Buatan lempung, buatan sekuat mereka lempung yuh. Tapi bentuknya sesuai. Anu enggak bisa. Buatan. Ini kayak botak ketala lempung. Mereka damelnya enggak lempung. Terus diduplok ngangge anu kok ini lho sekam. Oh. Niku lempung diduplok lembut kali sekam terus ditoto dibentuk lonjong-lonjong ngoten terus diblak-blak-blak-blak terus dituku suwai kuat. Kali dididik niku sekam-sekam anu sekam selipan ini lho. Anu kata. Kebah nggih. Rambut. Hmm. Boten sing lembut sing kasar niku. Sing kasar dino merang. Nggih, rambut. Niku suwah ya sile pau anu. Oh, iso lak ngono gak sok pecah ya. Mboten suwah e. Kita waktu-waktu itu semate adipo. Nggih. Kan wong oka sing gayut kae merangkul itu gak pak ya. Nggih, lemah lempung diparingi rambut gitu. Rambut mriko. Nggih niku itu deplok kalau nanggung deplok nanti ini gua deplokan lepuk lumpang apa lalu aku ini gua deplok terus di tuwoto dibentuk nanti ini gua malah kuat nih gua Oke teman-teman ya aku mau lanjut goreng ini ya pokoknya jangan lupa ya di subscribe ya. Dan yang video arto kita biar bisa berkembang ya. Dan aku akhiri dulu video kali ini. Salam sehat keputusan lo. Salam sehat dari kalian semua ya. Jadi bisa baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tutil.